tradisional menggerakkan ekonomi desa. Inilah acara yang diadakan di desa-desa di sekitar Jombang. Dan inilah acara yang tiap minggunya ramai sekali. Coba ke sini. Nah, ini pawangnya, ada pawangnya. Nah, ini teman-teman yang di sebelah sini ada ular. Ular yang besar sekali, sangat besar sekali. Teman-teman bisa ke sini kalau tiap minggu dan hari Minggu atau hari. Teman dari GPS juga. Nah, ada teman ini. Kalau GPS pas bawa foto-foto gratis dengan sama ular, sama teman. Iguana, nah, sama biawak juga ada. Lupai kelapa. Nah, kami teman-teman monggo yang free bisa ke sini. Ya, gratis, masuknya gratis. Kalau enggak ngerti free. Nah, inilah teman-teman. Nah, terus sekali. Nah, ini kalau yang ini di bawah sini ada ular besar. Besar sekali. Ada sekitar 1,5 kintal ya, 1,5 kintal. Nah, kalau yang ini sedang bermain-main. Nah, ini teman-teman sedang bermain pakai iguana. Nah ini iguana. Ya. Ini indukannya ular. Live musik. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa nyumbang lagu atau ikut menyanyi. Di sini semuanya serba gratis. Tidak ada yang dipungut biaya. Yaitu tadi ekonomi desa yang terus menggeliat dan bergeliat. Waktu pandemi dulu memang tidak ada upaya apa-apa, tapi setelah pandemi kita berkarya anak bangsa, yaitu menghidupkan ekonomi desa seperti ini teman-teman. Ramai sekali acara seperti ini. Dan ini adalah yang luar biasa di desa kita, di desa sekitar Jombang. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Di bawah pohon bambu, inilah bambunya. Oke. Teman-teman, kita mau tukar uang rupiah ditukar dengan uang dolar. Mari kita tukar. Thank you.
teman-teman. Jajanan tradisional dan memang rasa tradisional namanya ongol-ongol kalau di sini. Mungkin di tempat kalian apa namanya? Saya tidak tahu. Tapi rasanya ya ketela. Rasanya ketela. Tapi sudah dimodifikasi bagaimana kita berupaya supaya makanan tradisional atau jajanan tradisional bisa menarik hati pengunjung, menarik hati pembeli. Dan rasanya memang ya itu tadi rasa tradisional. Ini ada kelapa, ada gula, terus dicampur. Belum itu diparut, parut dulu prosesnya. Prosesnya seperti itu teman-teman. Tapi ya itu tadi rasa tradisional, memang tradisional banget. Dan ini adalah penjualnya. Sekarang agak siang dan sudah agak sepi. Tapi tadi pagi ramai sekali, ramai betul. Makanya saya mengambil kesempatan yang agak sepi, sepi saja. Karena ya itu tadi mereka ramat ramai dan ramat ikut. Ikut terus.